Jika sebelum ini kita sudah biasa dengan istilah K-pop, K-fish sedikit berbeza kerana apa yang ditonjolkan dan dipromosikan adalah pelbagai jenis ikan dan makanan laut dari Korea Selatan yang mula mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Perusahaan kecil dan sederhana PKS, Persatuan Anak-anak Terengganu Pesat, telah menjalin kerjasama dengan syarikat dari Korea dalam industri pengeluaran produk makanan laut. Program padanan perniagaan atau business to business ini dimeterai menerusi pameran K-fish yang julung kali diadakan di IKEF Damansara baru-baru ini. Menariknya, ikan dan makanan laut dari Korea Selatan didatangkan khas ke Kuala Lumpur untuk para pengunjung merasai sendiri keunikan rasa dan melihat teknologi terkini dari pempamer industri makanan laut Korea. Industri kecil dan sederhana yang menjalankan perusahaan berasaskan makanan laut perlu mempelajari teknologi baru dari Korea bagi membolehkan industri makanan laut negara kekal berdaya saing dalam memasarkan produk ke luar negara. Hasil makanan laut Malaysia menjadi pilihan negara luar kerana persijilan halalnya diiktiraf di seluruh dunia dan yang menjadi keutamaan IKS atau industri kecil dan sederhana ini adalah kebersihan dan kesucian produk yang dihasilkan. Nak hantar ke luar negara ni tak semua produk boleh ke luar negara. Kita kena pertamanya melihat beberapa prospek produk yang kita dapat kenal pasti. Sebagaimana kalau kita kira di pasaran-pasaran tertentu, Middle East ada pasaran yang tertentu, di Korea tertentu, di Jepun, kita terpaksa memilih produk-produk yang bersesuaian di negara-negara berkenaan dan kita menggalakkan pengusaha-pengusaha ini dan kita membantu banyak mereka ini, contohnya packaging dan juga promosi. Kita ada promosi sepanjang masa, even kalau tak kementerian sendiri pun ada promosi melalui matri dah. Matri pun melaksanakan promosi-promosi berkenaan dan Malaysia juga mempunyai pejabat-pejabat kaunsel Atachi Pertanian di Jepun, di China dan sebagainya. Mereka lah yang akan membuat promosi-promosi produk-produk berkenaan. Tidak mudah untuk memasuki pasaran dan kita kena pastikan produk kita itu adalah produk yang berdaya maju, berdaya saing dan kompetitif dalam pasaran yang kita hantar. Teknologi pemprosesan, penyimpanan dan pemukusan dilakukan oleh pihak Korea bagi memastikan produk mereka sentiasa segar dan berkualiti. Produk ikan kita ke Korea, ke seluruh dunia kalau boleh. Singapura, Brunei, apa semua sekali kita nak buat. So, ikan ni, kalau apa yang kita nak belajar daripada Korea, teknologi dia. Dia buat ikan macam-macam jenis, ada 20 ke 30 jenis ikan dia buat. So kita cuma ada kau tengah tu kepok sata dan kita pun nak bawa ke sana. Macam orang kita pun dah menang nasi kunyit di Toronto. Itu pun berasal ikan-ikan 60. Dan orang Korea bila buang puluk, kita harap orang akan terima makanan kita di luar dan kita boleh ekspor barang-barang kita ke luar. Pameran K-Fish ini menyaksikan lebih 20 syarikat di bawah perusahaan kecil dan sederhana IKS, Persatuan Anak-anak Terengganu Pesat menyertai program pemindahan teknologi makanan laut dengan beberapa syarikat pengeluaran makanan laut dari Korea Selatan sejak program pemindahan teknologi makanan laut diperkenalkan. Menariknya, pada hujung Disember ini, 20 syarikat di bawah naungan IKS Pesat bakal menyertai pameran K-Fish National di Seoul, Korea Selatan.